Kabar bahagia datang dari komika Arif Novianto alias Nopek Novian. Sang istri Yulia Lorena baru saja melahirkan anak pertama mereka pada Rabu 13 Maret 2024. Melalui unggahan Instagram, Nopek Novian dan Yulia Lorena mengabarkan tentang kelahiran buah hatinya tersebut. Matur nuwun Gusti sejatine niki rejeki paling dor sing panjenengan kei matur nuwun sanget. Tulis Nopek dan istri dalam bahasa Jawa. Ungkapan tersebut merupakan ucapan terima kasih Nopek pada Tuhan atas rezeki terbesar yang telah diberikan padanya. Selamat datang Samson sang bayi kuat petarung kehidupan. Sehat kuat selamat le. Imbuhnya dalam tulisan tersebut. Tentunya banyak yang mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama Nopek Novian dan Yulia Lorena tersebut. Sejumlah rekan artis terlihat memenuhi kolom komentar unggahannya. Namun warganet menyoroti selang waktu dari pernikahan Nopek Novian hingga sang istri melahirkan. Seperti yang diketahui, sang komika resmi menikahi Yulia Lorena pada 9 Oktober 2023. Artinya bayi mereka lahir hanya 6 bulan setelah pernikahan. Dikutip dan dirangkum dari suara.com.